Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini penarikan sekaligus sambang. Nanti, yang sambang berapa ya? Dua. Sambang. Sambang dua. Dua sambang orang tua. Sambang siapa? Sambang orang tua. Oh, orang tua. Tunggu. Yang berobat berapa ya? Berobat Pak Rofik, Bu Aisyah. Tiga. Bapak Ibu, mohon maaf G. Ini penarikan maupun sambang. Nanti siap kecewa. Langsung siap kecewa. Siap sedih, siap gak percaya. Siap tersinggung. Juga siap dicaci maki. Siap terbongkar rahasia ya. Terus nanti bila mana ada keluarga yang gampang tersinggung, tolong di luar saja. Jangan ikut jangan ikut di penarikan ini. Bila mana yang penarikan itu di keluarganya, nanti seandainya ada yang narik bajang, terus suaminya ikut apa anaknya ikut tersinggungan, enggak usah ikut, anaknya atau suaminya di luar saja. Nanti kalau selesai boleh masuk. Karena penarikan bajang itu lek ngelokno itu luar biasa, kalau marahi luar biasa. Jadi mencaci maki luar biasa juga, menyakitkan sekali. Terus kalau orangnya belajar, yang mau penarikan ini mau belajar bener di penarikan bajang di YouTube-ku, insya Allah di situ paham. Emosinya bajang, marahnya bajang itu ada maksudnya. Kalau nggak ada maksudnya nggak bakalan marah seperti itu. Jadi marahnya yang luar biasa itu bisa jadi orang tuanya pasang susuk, di badannya ada susuk. Atau orang tuanya gampang durhaka sama orang tua. Atau orang tuanya itu gampang merendahkan suaminya. Enggak, biasa jadi seperti itu. Jadi itu bacanya emosinya luar biasa. Terus nanti kalau di badannya ada susuknya tambah luar biasa marahnya. Luar biasa lagi bacang itu marahnya. Bila mana ini hasil dari perselingkuhan antara punya pasangan masing-masing, tambah luar biasa level tingkat dewa. Terus nanti yang di bawahnya dewa. 19. Yang di bawahnya dewa emosinya itu yang di luar nikah. Di luar nikah sudah emosinya luar biasa banget. Terus level yang terakhir ya punya pasangan tapi nanti digugurkan di jamoni tadi apa no kan sakit sekali, jadi anaknya tersinggung sekali. Pokoknya bapak sama ibu mohon maaf ya, ini ora guyon nih tenanan, gua jangan tersinggung ya bila mana anu sing penarikan bajang sapa, Bu? Narik bajang. Yo. Jangan tersinggung ya. Pokoke dilolono iya. Mesti engko ana diantem barang. Harus jujur nanti. Kalau penarikan bajang harus jujur. Nanti mesti ditanya, kenapa aku digugurkan? Ya sampean ngomong. Alasan yang tepat yang bener pada waktu itu. Lek sampean nyelentang, dhek ngomong dhewe wong dhek tahu. Kalau dulu aku digugurkan karena ini tahu. Terus digugurkan karena jamoni tahu. Nanti digugurkan atau dikiret tahu. Nanti bajangnya ternyata dimakamkan atau dibuang tahu. Terus nanti mohon maaf bila mana di antara jenengan tidak punya bajang mek menjebak aku atau Mbak Rosi menjebak. Coba sih aku enggak punya. Tapi aku tak narik, engko kena iso pora, kena tipu pora, bisa saja. Walaupun tidak pernah punya BE, belum pernah berhubungan badan seandainya gitu. Terus ternyata anu mau jebak aku ada bisa enggak gini? Ya bisa, enggak mungkin enggak bisa. Karena di sini banyak antri bajang-bajang yang lain. Itu karena nanti ada yang seperti ini maunya. Terus ada nanti bila mana ada keluarganya jenenge diselendruno enggak punya orang tua ini tapi ngaku orang tua ini biar anu ditarik bisa apa enggak, bisa sangat bisa. Arwah yang di sini yang
masuk begitu, karena di sini banyak antri. Malam buka rahasia nih dewe. Jadi gitu ya, mohon maaf sekali lagi. Terus lee nanti ini pengalaman kemarin penarikan bajang, sing ditarik bajang sama ibu e, terus juga darai bapak e, lah ketemu bajange bapak e mbek selingkuhane, wah tadi molo wis. Nah itu di luar kita, jangan nyalakan kita juga. Jadi mohon maaf ya bu, pak. Di sini apa adanya yang kita tarik ya apa adanya, seperti itu yang kita ceritakan ya seperti itu di hadapan jenengan semua. Terus nanti jangan kecewa, nanti penarikan itu ada banyak kecewa dan banyak yang terutama penarikan orang tua atau sambang ditarik ngoyo-ngoyo sudah angan-angan kok ketemu iki pasti ngene ternyata di sini nggak bisa ngomong karena lidahnya tidak ada atau apa. Nah itu juga jangan kecewa, kalau menurut aku seneng malah tahu doanya sing kenceng, jangan sampai syukur-syukur mek doa habis sholat doa habis sholat. Itu enggak, di luar lebih doanya lebih kuat lagi. Gitu aja ceritanya. Terus apa meneh yo? Bajang itu mengikuti karakter orang tua. Lek wong tuane ngamuan yo bajange ngamuan. Lek wong tuane judes yo melok judes. Lek orang tuanya sering bohong, gampang goroi, engko anake yo goroan, ngapusi. Kalau penarikan jangan tersenyum nanti ya. Kayak kemarin emosi berat karena penarikan guyang-guyu. Sambang bajang walaupun anu ojo guyang-guyu biasa saja. Nanti kalau anaknya ceria-ceria baru boleh. Kalau anaknya sik cemberut yang guyang-guyu, waduh tambah ngamuk nanti enggak selesai-selesai. Terus apa meneh ya? Durasi 15 menit. Bisa jadi yang sambang enggak sampai 15 menit bisa jadi. Yang penarikan juga bisa jadi enggak sampai 15 menit. Terus nanti salaman juga jaga jarak. Komunikasi juga jaga jarak terus apa nih? Enggak boleh riwa-riwi, enggak boleh omong-omongan. Kalau bisik-bisik aja enggak boleh, kayak ibunya karo anak emang ngomong-ngomongan ini jangan ya. Saya jujur saya enggak bisa konsentrasi bener. Saya harus konsentrasi, apalagi Mbak Resi kemasukan. Aku mesti entah dulinan HP entah apa. Kalau enggak aku merhatikan gini, aku dulinan HP karena aku ngawasin kene takutnya ono dukun sehiri apa carane anu. Sampean riwa-riwi sampean omong-omongan aku gak konsen, dhek kene. Jadi mohon maaf yo. Anu sing rada ngerti didik. Terus berarti kan riwa-riwi aja enggak boleh omong-omong, enggak boleh HP tolong di silent. Terus kalau suara mobil aja kalau mau pulang, nanti suara mobil aja kita kondisikan harus sudah keluar baru kita penarikan lagi. Kalau sik deng opone ono tin, walah dikene ngamuk tambahan. Jadi mohon maaf. Ono tin. Gitu ya, Bu, Pak. Yang tersinggungan monggo keluar. Jangan sampai ada anu biar ini berjalan lancar. Jangan benci sama Mbak Rosi atau apa, kita tarik apa adanya di situ. Lek ada emosi tak apa di Mbak Rosi adalah arwah atau bajang itu yang kita masukkan. Kalau sudah kita keluarkan ya sudah enggak ada masalah apa-apa. Nah, itu ya mari kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Bila mana yang kita jalankan ini salah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Mau apa sambang? Sambang kalian narik. Iya, ojo ngerubung ini di sini, di sana dulu aja. Nanti kalau sudah masuk ke sini, silakan dekat. Gak apa-apa lebih satu, gak apa-apa. Ojo wakake. Kesane sing anu mau. Yo, oh, arwah kok den. Mari bos apa? Iya, lah silakan. Nanti gak apa-apa lek wis ngelumpuk. Ibunya kurang mundur masalah ini. Ya, Pak Was berdiri dulu, Bu. Jangan terlalu. Iki narik ya? Nggih. Narik sama sampah. Narik sama sampah. Narik green ya. Ibu nggih. Mak. Mak. Kok gak sidong kok malian. Ibu berdoa ya.
kalau penarikan ini sampean ada maksud tertentu, sampean kudu ngomong sama aku. Unek-unek pe engko narik arwah moro mak e takoni. Mak tumpu sing biyen dik kono kuku tege ndi pas ngurup pe engko. Iya. Kula ajeng ngetaken apa mbok e gadah saja. Lek itu nanti kelihatan kalau itu kelihatan. Lek liyane waris-warisan enggak? Oh, jangan ya. Kalau ada itu ngomong sama aku dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu punya pedangan, Mbak. Ibunya punya pedangan. Ibunya ada tusukan. Ini badannya aku. Bisa dilihat mulutnya Ibu E dekat mas ini wis. Mulutnya Ibu E menganga terus. Itu tusukan. Terus banyak barang keluar dari anu panjang tadi. Siapa panas? Ya nutup hidungnya. Besinya panas sekali. Kak. Itu no. Iya, sudah saya bilang tadi. Ini kakinya seperti besi. Semuanya ini kaku semua badannya. Ini cak komunikasi enggak bisa. Biar Mbak Rosi yang cerita ya. Napa? Ngomong yang jelas Bu kok grundel-grundel. Hah? Ya apa ya apa? Nggih, tapi yang pasti kula mboten sumerep dicuci tau mboten. Oh, mboten sumerep, mboten mboten ate ketingal. Kula kan jarang di rumah. Oh, jarang di rumah. Sejarang-jarangnya Mas sama Ibu sendiri enggak hafal sih? Aneh sekali. Hah? Ini mulai umur 11 kula kok. Lah ya cuma dari SMK 11 masih enggak paham karakter ibunya. Hah? Ya bukan roti. Emang judes, Bu. Ngomongnya menyakitkan, ada pegangan benar. Untuk panjang umur, awet muda, untuk lancar rezeki. Meninggal. Ya kan meninggalnya tua. Ini kalau ini sakit setor 8 tahun kan diparingi sarung yang jenengan nih kok sarung yang telah meninggal kalau tangkat Bapak El Pak Ahmad Bulan itu kan memang dia jadi Pak pokoknya gak ada pegangan wonten dia iya untuk panjang umur lah iya tapi gak aku cuma tenis itu kan jadi agak mengendor kekuatannya jadi bablas enggak ngoten makanya tadi sebelum dibakar Rosi damrem begini soalnya mengerikan mulutnya itu tahu sikat WC nah itu tapi ada apinya menggosok-gosok-gosok sampai masuk nanti keluar lagi masuk keluar lagi wah mengerikan sampai ini rahangnya engselnya itu enggak nyambung begitu loh Bu ada apa Bu? Ya tak nyempret. Ya pokoknya paling parah tuh mulutnya sampai jembar sekali terus sebagai bahan masuk sikat WC. Kenapa sikat WC? Pembicara selalu kotor, selalu menyakitkan orang lain, tidak pernah disaring, selalu merasa benar begitu. Waduh, saya lihat ini link seperti link yang saya lihat tadi kuanas pembara. Gosok begini terus banyak. Keluar masuk sikat WC. Waduh aku. Hah? Panas tapi sikat WC-nya. Lah ya bareng ngomongin. Terus giginya busuk semua, terus kayak gigi caki, kartun caki tau. Jepar begini, jeplak begini loh, jeplak. Tutukan hidungnya. Apa? Tutukan hidungnya. Ya hidungnya kesogrok sama ini atas sampai begini. Begitu. Makan hidungnya sampai belakang sini. Tadi ini tadi kan ibaratnya megangi. Ya, megang ini soalnya kalau nggak dipegangin nah, tambah ke sini. Itu siksa kubur, Bu. Siksa kubur.
Membeli mantan tunggal atau dipun? Oh alah, pantesan gak bisa ngomong ya. Mantan saya tunggal atau fresh saya kubur bu. Jepal ya, ini sampai sekarang untungnya gak mau ngerasa coplok terus ini bu. Makanya aku bingung saya kira gak cukup tuh kondi. Iya. Ini ambil dari mana hidungnya sampai sini? Matanya juga aku di belakang. Aku mau ngambil itu bingung sampai tekondi di juga. Tadi kan ngambilnya juga susah, Bu. Sampai kata. Soalnya dari karena sini terangkat. Karena mulutnya itu bibir ini anu, Bu, jeprak kabeh. Jeprak. Tadi makanya aku ngambil itu sulit, iki ngambil itu tekondi gitu. Ngeri. Ngeri pokoknya. Hati-hati kalau berbicara harus yang jujur ya. Kalau bajang ada tadi, Bu. Ada. Ada. Bajangnya ada. Hah? Setri. Kirangan setri enggak? Loh, tarik, bukan cuma satu soalnya. Ini anaknya ini. Iya kan, ya. Sudah punya istri? Oh iya, mana? Ini. Oh iya. Iya. Sekarang sampai. Sampai. Siap.